Sejauh ini sudah 2 kali ya saya coba resep hack lemonilo dari TikTok. Tidak ada yang beres. Nah, hari ini saya mau bereksperimen nih dengan lemonilo juga. Dan saya mau buat lemonilo ini dengan hack versi saya. Dan semoga ini bisa enak ya. Saya punya ide ini sudah beberapa hari dan hari ini saatnya eksperimen untuk membuktikan. Ya, lemonilo yang saya pakai yang ini ya, yang rasa ayam bawang. Karena kasihan sekali nih, selama ini lemonilo ini dinistakan ya dengan hack-hack yang tidak jelas. Baiklah, langsung saja kita lihat apakah eksperimen ini akan berhasil. Pertama-tama saya akan rebus minyak. Sekarang disinilah letak hacknya. Saya pakai susu kacang ya untuk kuahnya. 200 ml ya. Oke, sekarang sudah mendidih. Saya akan tuang ke dalam mangkuk. Di mangkuk sudah saya tuangkan bumbu ya. Jadi ini kita langsung saja aduk-aduk bumbunya dengan kuahnya. Kemudian saya akan tuangkan mie lemonilonya. Cuma sayangnya memang mie lemonilo ini teksturnya terlalu lembut ya. Jadi dia gampang patah-patah begitu. Itu tadi wijen hitam ya. Sekarang saya berikan chili oil. Ini chili oilnya saya buat sendiri nih. Jadi kalau mau recook juga ini nanti gampang ya. Chili oil pakai bon cabe saja disiram dengan minyak panas. Wow, menarik bukan? Saya yakin, sebelum coba pun saya yakin ini pasti lebih enak daripada hack-hack yang tidak jelas itu. Wah. Oke, langsung saja saya aduk. Wah, warnanya menggugah selera ya. Pertama-tama saya coba dulu ini, kuahnya. Wow, gurih ya, enak. Oh iya, saya lupa. Ini susu kacangnya pakai yang tawar ya, jangan pakai yang manis. Wow, enak sekali. Cicipi lagi. Oke, sekarang saya makan dengan kuahnya, dengan minyak maksudnya. Wah, luar biasa ini mah, enak sekali ini. Baiklah, saya sarankan ini juga sama ya, langsung di-recook saja seperti eksperimen saya sebelumnya itu yang pakai mie bon cabe. Wah, ini juga sama nih. Jadi segera di-recook karena enak sekali.
Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share ya. Dan kalau kalian belum subscribe, segera pencet tombol subscribe dan loncengnya juga sekalian supaya tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Oke, ketemu lagi di video berikutnya ya. Dadah!